Kanjin. Mohon maaf, ya. Oh, Bang Firdaus, ya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman, ya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Ya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non-Muslim, saya nggak tahu ya. Dua-duanya juga mengatakan bahwa ya as a manusia, sebagai manusia, kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin. Atau seperti apa depan, gitu? Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Hadis Sulaiman. Ustadz Dery berarti baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Gitu. Harus baca Al-Quran. Berarti baca Arab gondol loh. Iya, harus baca. Saya minta maaf, mungkin saya yang salah nyampein. Iya. Jadi begini. Mungkin nanti kita lihat lagi videonya. Aku takutnya aku yang salah nyampein kan jadinya kan gak ini ya. Aku takutnya aku yang salah sampein. Alhamdulillah, saya sekarang sedang melukis Al-Quran. 30 juz. Jadi kalau melukis Al-Quran otomatis sebelum ditulis Al-Quran itu dibaca dulu, kemudian setelah tertulis dibaca ulang. Nah, berulang-ulang supaya tidak ada kesalahan. Jadi kalau dibilang saya tidak baca Al-Quran, tentu itu sebuah fitnah ya. Tapi enggak apa-apa lah, masalah saya maafkan. Oke. Dan tentang masalah jin ya, seluruh ulama sepakat jin itu adalah makhluk Allah yang hidup di dimensi yang berbeda dengan kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu melihat wujud aslinya jin atas kehendak dia. Aku mau lihat jin, aku mau terawang aja, itu gak ada. Tapi kalau Allah yang memerintahkan malaikat jin untuk mendatangi manusia, mendatangi nabi-nabi, mendatangi para sahabat, mendatangi wali-wali Allah, mendatangi orang-orang soleh yang hidup zaman sekarang, itu pasti bisa. Tapi itu pun bukan datang dengan wujud aslinya. Paham ya? Bahkan ketika Rasulullah SAW berdialog dengan iblis, dengan malaikat, itu para sahabat menyaksikan. Tidak tahu kalau yang datang itu malaikat. Dan setelah, kecuali setelah Nabi menjelaskan setelah dia pergi. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, inilah orang yang perlu dipertanyakan syahadatnya. Karena kemungkinan besar dia sedang berdusta. Itu bang ya, semuanya teman-teman, supaya difahami, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah.